Yes. Wih, di lalu bawah. Wih. Akoban News. Memiliki kereta mewah merupakan impian kebanyakan orang. Tetapi jika ia tidak digunakan dengan betul, ianya akan mengundang persepsi yang berbeza. Kereta sahaja mahal, tapi tol tak nak bayar. Itu reaksi pengguna laman sosial apabila melihat sebuah klip video yang memaparkan aksi sebuah supercar jenis Lamborghini yang cuba mengelak dari membayar tol dengan menyusup di bawah palang tol. Menerusi klip video berdurasi 7 saat itu yang dikongsi oleh Prakash Sevaraju di akaun Facebook miliknya memaklumkan, dia telah merakam aksi kereta mewah itu ketika melalui lorong Smart Tag di sebuah plaza tol. Jelasnya, kenderaan yang dianggarkan berharga melebihi RM1 juta itu berjaya melalui tol dengan palang yang tidak dinaikkan. Kereta dengan saiz ketinggian yang amat rendah itu membolehkan jentera tersebut meloloskan diri di bawah palang tol berkenaan dengan begitu mudah. Susulan daripada perkongsian video itu, orang ramai yang menonton video tersebut mendakwa pemandu kereta mewah itu tidak membayar tol kerana lampu di penghalang tersebut tidak bertukar menjadi warna hijau. Kereta mahal boleh beli, tapi tol tak nak bayar, malulah sikit, saya bawa perodua kancil pun bayar tol lah, kata abang kancil turbo. Patut harga kereta ini sejuta lebih, sebab dia datang dengan pakej tak perlu bayar tol seumur hidup, jelas Irfan Harif. Lampu tol langsung tak bertukar warna hijau, senang sahaja dia lalu, palang pun tak terangkat, ujar Zahwan Reza. Lalu bawah. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka video di channel ini, mohon subscribe, like dan share.